Hizbiti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, apa khabar semua? Muhammad tahun 3 Al-Razi. Apa khabar semua? Baik semua? Okey, semua alhamdulillah. Jadi selamat menjaga diri semua di rumah masing-masing, selamat ber-PKP insya-Allah. Jadi baik, hari ini kita akan teruskan kelas sains kita, kelas sains kita. Sebelum itu saya nak tanya. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini berapa hari bulan? Hari ini adalah 4 hari bulan. Okey, baik. Baik, hari itu ustaz dah bagi latihan tentang pengukuran. Okey, kita akan belajar tentang pengukuran. Okey, baik. Okey, boleh saya sedia dengan buku teks masing-masing, muka surat 80. Okey. Kita sebenarnya telah belajar bahawa sesuatu kawasan atau permukaan besarnya itu dipanggil sebagai luas. Okey, dipanggil sebagai luas. Dipanggil sebagai luas. Okey, manakala pula untuk luas buku, kita boleh nyatakan dalam bentuk sentimeter persegi atau ditulis sebagai cm2. Luas tikar pula kita boleh gunakan dalam meter persegi ataupun meter 2. Okey. Manakala luas untuk satu kawasan yang lebih luas lagi, macam contohnya seperti kampung, daerah, negeri, kita panggil kilometer persegi ataupun km2. Okey. Okey, untuk daun kita gunakan apa? Kita gunakan cm2. Untuk gelanggang badminton ataupun gelanggang tenis, kita gunakan meter persegi. Manakala untuk kolam, kita gunakan kilometer per persegi. Okey, baik. Okey, mengukur luas permukaan sekata. Okey, kita mengukurkan kad. Contohnya kita gunakan kad, kita akan gunakan unit pengukuran sentimeter. 2 sentimeter kali 3 sentimeter. Kita boleh mengukurkan menggunakan petak besar 1 cm padu ataupun 1 cm persegi. Okey, baik. Okey. Jadi bila kita susun petak kecil segi empat sama tu, kita akan dapat 6 cm 2. Kenapa sih 6 cm 2? Sebab 3 cm kali dengan 2 cm dapat 6 cm 2. Okey, menganggar luas permukaan tidak sekata. Okey, kita faham bahawa ada permukaan yang tidak sekata. Banyak objek yang mempunyai luas permukaan yang tidak sekata. Seperti apa? Seperti tapak Sulaiman ni. Okey, tapak Sulaiman ni dia bentuknya ada bentuk macam bintang. Tapi macam mana kita nak ukur keluasan dia? Patrick, let's go get that crown. Jadi kita akan menggunakan kertas petak berukuran 1 cm kali 1 cm macam ni. Okey, dan juga kita boleh menggunakan kertas graf. Kertas graf ni adalah kertas menggaris petak-petak segi 4. Kita boleh menggunakan petak besar 1 cm kali 1 cm pada petak pada kertas graf untuk menganggar luas permukaan tidak sekata. Okey, baik. Contohnya seperti daun. Okey, daun tu kita letakkan pada buku graf kita, kertas graf tu, dan kita tandakan kawasannya. Baik. Okey. Jadi kita boleh anggarkan luas permukaan daun ini adalah 15 cm per persegi. Okey, baik. Seterusnya isi padu. Okey, isi padu. Okey, isi padu. Kita nak tahu bahawa isi padu ni adalah besarnya suatu ruang yang boleh dipenuhi oleh sesuatu pepejal, secair atau gas. Okey, contohnya seperti kita tengok botol susu. Tengok botol susu, dia ada isi padu ni adalah 200 ml. Kalau botol ni, kita biasanya lukis, kita biasanya kita dapat maklumat melalui liter. Kalau kotak, biasanya mililiter.
Kalau tangki besar, aku kata tangki air, tangki rumah ke, tangki satu bangunan yang lebih besar, kita menggunakan meter padu. Dan kita tulis sebagai M3. Okey, contoh pincang garis ataupun swing. Swing ataupun pincang garis ini kita gunakan MML. I see you. Untuk jak, untuk pincang garis kita gunakan ML. Untuk jak kita gunakan mililiter. Dan untuk kolam, kita gunakan apa? Kita gunakan meter, meter padu. M3. Okey, mengukur isi padu kotak lohong. Okey, kotak lohong ni. Okey, kita akan ukur menggunakan apa? Menggunakan ukuran 2 cm kali 2 cm. Kita juga boleh mengukur isi padu kotak lohong ni menggunakan kebus 1 meter padu. Okey, contohnya seperti 1 cm kali 1 cm. Jadi dari situ kita dapat 2 cm. Okey, baik. Okey, seterusnya kita nak ukur isi padu cecair. Okey, isi padu cecair ni kita boleh ukur menggunakan apa? Biasanya kita gunakan si silinder. Kita menggunakan si silinder ataupun penyukat silinder penyukat ataupun bika. Okey. Silinder macam ni lah. Bentuk macam ni. Yang bentuk macam ni. Ini silinder, ini bika. Ni bika. Okey, biasanya kita gunakan silinder. Tapi kita masih lagi ada kekangan untuk dah ke sekolah. Jadi kan yang kamu boleh tengok dekat sini je lah. Jadi untuk mudahkan, kamu tengok video ni. Surface and should be viewed at eye level as you pour the liquid in. The measurement should be taken from the bottom of the meniscus as shown on screen. Okey, baik. Isi padu ni ada dan silinder ni ada 210 ml. Okey, kena bacaan yang tepat adalah kita kena mata kita setentang dengan air tu macam ni. Dia tak boleh tengok dari bawah, tak boleh tengok dari atas, tapi kena setentang dengan isi padu air dalam silinder tu, penyukat silinder. Okey, bacaan yang betul adalah bacaan diambil oleh Aisyah kerana kenapa kedudukan matanya berada pada aras meniskus ataupun sama setentang dengan air yang berada dalam silinder. Meniskus ialah permukaan cecair dalam suatu bekas yang kelihatan berkelup. Okey, boleh? Okey, isi padu pepejal lidak sekata. Okey, kita kena tahu bahawa contohnya macam batu ni. Tengok batu ni. Okey, batu ni kita tak tahu berapa isi padu dia, berapa jumlah ml dia. Jadi, kita akan dapat tahu dengan memasukkannya ke dalam bekas bika. Bila kita masukkan bekas bika, kita ukur, kita ambil bacaan bekas bika sebelum dimasukkan batu. Kemudian kita masukkan batu, kita dapat air tersesak ataupun air yang naik hasil daripada batu tu masuk dalam bekas tu. Okey. Contohnya seperti ini, kita masukkan dalam bika, air tu asalnya ada 20 ml. Kemudian kita masukkan dalam mungkin semua batu, kemudian air itu naik kepada 30 ml. Jadi 30 ml ni tolak dengan 20 dapatlah 10. Jadi jumlah isi padu air ni adalah 10 ml. Okey, baik. Okey, kita ingat semula bahawa unit-unit ukuran bagi luas naik isi padu ialah sentimeter persegi cm2, meter persegi meter 2 m2 dan kilometer persegi adalah km2. Biasanya sentimeter guna untuk apa? Objek-objek yang kecil seperti daun, tapak tangan, buku. Okey, kalau meter persegi untuk apa? Untuk gelanggang badminton, untuk seperti kawasan dalam rumah, seperti taman permainan. Untuk kilometer persegi untuk apa? Contohnya seperti kolam ataupun padang permainan, padang bola ke, kita gunakan kilometer persegi. Manakala untuk luas. Okey, untuk isi padu pula kita gunakan ukuran mililiter. Mililiter untuk contohnya seperti ubat ataupun seperti air kotak. Air kotak kita minum ni kan, air kotak apa-apalah. Okey, air kotak kita gunakan mililiter. Untuk botol-botol yang besar kita gunakan liter, seperti botol mineral yang 5 liter, yang 10 liter kita gunakan
Liter. Manakala sentimeter padu pula untuk apa? Untuk isi padu dalam kotak. Kotak ataupun satu benda yang sederhana besar seperti bekas air, tempayan, kotak. Kalau meter padu untuk apa? Tangki air yang lebih besar. Tangki air di kawasan perumahan, di kawasan tangki air rumah kita gunakan meter padu. Okey, ada dua jenis permukaan, iaitu permukaan sekata dan permukaan tidak sekata. Permukaan sekata ni seperti apa? Seperti buku. Okey, kalau permukaan tidak sekata seperti daun, tapak sudaman yang tadi dah. Okey, kita juga boleh menggunakan kertas petak 1 cm ataupun kertas kraft. Okey, kertas kraft ni lagi mudahlah kita gunakan untuk ukur luas. Okey, isi padu kotak lohong bila dia ukur menggunakan kubus besar 1 cm sekali 1 cm. Okey, manakala pula isi padu pembajal tidak sekata boleh diukur menggunakan kaedah sesaran air ataupun air yang menimpah lah. Macam Ustaz kata tadi, kita masukkan batu dalam kita punya jar air ke dan cawan kita. Air yang menimpah itu adalah air kaedah sesaran air. Okey, bacaan ni. Kemudian kita baca isi padu cecair dia ambil pada asmata pada kedudukan meniskus. Okey, dan juga yang paling penting, pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas atau isi padu dengan tepat dan selesa mengelakkan pembaziran supaya kita lebih precise dan lebih tepat dalam mendapatkan pengukuran. Okey, baik. Alhamdulillah, itu saja kelas kita. Okey, boleh siapkan buku aktiviti. Baik, itu saja. InsyaAllah jumpa lagi pada kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.